Tahun lepas, aku menyambut hari raya yang paling luar biasa dan paling sukar dalam hidup aku. Jalan kosong. Tapi rasa macam jauh yang nak sampai. Rindu nak balik kampung. Aku cuba untuk memasak ketupat dan rendang dengan melihat video Carol Aming. Last-last, ayam KFC juga di pagi raya. Tahun lepas, aku dengar takbir raya pun dari laptop je. Ui, dulu selalu dari masjid. Punyalah aku rindu mau sembahyang raya ramai-ramai. Raya tahun lepas, aku tak ada konvoi ke rumah saudara mara pun. Aku just tengok Netflix dekat rumah and kemas apa yang patut je. Video call dengan ayah, ibu, adik-beradik selalu sangkut-sangkut. Tak puas. Rindu nak peluk ibu, nak rasa masakan ibu, makan sama-sama dengan ayah, kemas sama-sama dengan ayah. Indah hari raya kadu, tatna nasum rendang friends வீட்ல சாப்பிடலாம் இருந்தே. போக முடியலையே. Tahun lepas, hari raya macam sama dengan hari biasa. Announcement semalam membuatkan aku rasa pasti bahawa raya tahun ini akan menjadi sama seperti tahun sebelumnya. Sebulan dah kita berpuasa. Kita tak belajar apa-apa lagi ke? Kita belajar kisabar. Bersyukur. Positif. Tahan nafsu dan pikiran-pikiran negatif. Jom kita belajar jadi lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Jadi, untuk raya kali ni, aku tak dapat raya dekat kampung. Tapi, aku masih akan kemas rumah ni macam mana aku kemas rumah aku dekat kampung bila setiap kali nak raya. Keluarga sebenarnya bukan hanya dengan pertalian darah. Kawan-kawan pun keluarga aku juga. Daripada aku masak rendang dengan ketupat ni, baik aku order je. Apa yang aku pasti, rasa dia confirm macam rendang. Dah fah, untuk takbir raya tahun ni, aku video call je kawan-kawan aku. Yang penting, aku rasa macam aku balik kampung sudah lah. Raya apa nak silatium? Sir nama friends kau dah siapa lah mi? Nak carikan telefon baru yang power sikit lah untuk ibu. Pagi raya nanti, boleh video call dengan ayah, ibu dan adik-beradik yang lain. Baru tak sangkut-sangkut lagi. Aku percaya, satu hari nanti, raya akan kembali. Raya yang kau, aku dan kita semua pernah rasa bersama. Tapi sebelum tu, COVID kena kalah dulu. Selamat Hari Raya, ikhlas dari Impact Malaysia dan Piksam.